Jadi sebenarnya dalam fotografi ini, komunikasi mata dia dengan kamera itu penting. Menunjukkan yang dia sedang diambil gambar. Contoh macam sebelah kiri ini, bila kita duduk di gambar, nak ambil gambar, tiba-tiba seorang tengok kiri, seorang tengok kanan, seorang tengok mata-mata. Katakan kalau mak atau pak ayah kita nak ambil gambar ataupun minta ambil gambar di tengah makan, boleh. Tapi kita kena ambil gambar kamera kita di bahagian atas sikit supaya tak nampak bahagian dalam mulut. Okay, faham tak? Okay, tak ada kan? Haa, ada apa kat belakang? Okay, gambar ni mewakili apa? Warna, okay lagi? Rule of the... Yang lebih tepat adalah rule of the... Okay. Okay, okay. Jadi gambar ni, okey, gambar ni mewakili apa? Komposisi apa? Seimbang, warna ataupun rule of third? Subjek dia adalah orang kan? Bukan subjek dia yang ini kan? Kalau kita dah ambil pattern ni saja kita ambil. Tapi di sini orang lebih utama daripada corak. Negatif, jangan datang kepada minggu. Dan yang sebelah kanan tu orang tengah marah, orang tengah menjerit, kita tengah marah. Itu bukan satu portrait